Hai kawan, bertemu lagi kali ini dalam video terbaru saya yang mau bawa kamu jalan-jalan di satu lagi tempat yang menarik ada di Sabah, yaitu Sandakan. Kita boleh pergi Sandakan dengan drive ataupun menaiki kapal terbang. Sekarang yang kamu tengok ini adalah bandar lama Sandakan. Sandakan ini dia mempunyai banyak bandar macam Bandar Indah, Kim Fung begitu, macam-macam, saya pun tidak ingat sudah. Okay. Tempat pertama yang kita boleh pergi ialah Museum Sandakan. Di area Museum Sandakan ini ada dua tempat yang kita boleh lewati, macam Agnes Kid House dan juga English Tea Restaurant. Di sini pun kalau mau buat lawatan kita mesti buat booking 2 hari sebelum mau melawat. Kalau tidak kita tidak boleh masuk. Nasib baik lah time saya pergi sana nih, saya sudah buat booking awal-awal. Alright, jom kita pergi tengok Agnes Kid House. Kalau kamu tengok, tempat ini terjaga dengan baik. Tengoklah di kawasan sekeliling ini pun bersih dan masih kelihatan cantik. Walaupun sebenarnya rumah ini sudah berusia bertahun lamanya, tapi saya rasa rumah ini dorang ada renovate juga bagi bagus-bagus sikit. Nah, sekarang kita berada di dalam rumah Agnes Kid. Jom kita jalan-jalan tengok di dalam. Sekarang kita pergi dia punya dapur. Dia punya dapur ni punya laman besar, lebih besar daripada ruang tamu yang saya ada. Agnes Kid House ni terbagi kepada dua bahagian, bahagian bawah dan bahagian atas. Sekarang saya bawa kamu jalan-jalan di bagian atas dulu. Jom kita naik tangga dulu ya. Walauwei, bilik dia ni punya main besar, 3 kali ganda lebih besar daripada bilik yang saya ada. Ini buku yang dia tulis ke? Saya rasa lah macam buku yang dia tulis. Luas web. Nah, di sini kamu boleh tengok cerita-cerita pasal sejarah yang berkaitan dengan Agnes Kid di screen. Okay, sekarang kita pergi tempat penyimpanan barang-barang antik yang ada di dalam ni rumah. Macam buku-buku lama ni, parang, piring-piring lama, mesin jahit, telefon dan lain-lain lagi lah. Tempat seterusnya yang kita boleh pergi dan wajib kalau kita datang pergi Sandakan ialah Rainforest Discovery Center. Di sini kita memerlukan banyak masalah kalau mau jalan-jalan di sini, sebab kawasan ini betul-betul luas, geng. Berpeluh untuk ketiak kalau mau berjalan. Nama singkatan bagi ini Rainforest Discovery Center ialah RDC. Apa yang menarik yang ada di sini ialah dia punya sky bridge dan juga keindahan alam yang kita boleh nikmati. Kita boleh jalan-jalan di sini menikmati keindahan alam, kurang bunyi bising-bising kereta lah macam begitu. Sebelum kita mau meneruskan perjalanan, kita singgah dulu di Kerwing Cafe ini untuk beli barang makanan sama air. Kalau kamu datang sini tiada air mau jalan di sini, konfirm kehausan kamu, geng. Nah, di sini kamu boleh nampak jambatan tempat mau naik tinggi sky bridge tuh.
Okay, jom kita meneruskan perjalanan kita untuk ke Sky Bridge. Kalau kamu datang sini dengan kanak-kanak, sentiasa perhatikan anak-anak kamu ya, sebab tempat nih tinggi nih, bahaya juga kalau jatuh nih. Bagi yang minat mau berjalan di bawah pula atau di tanah, mau berjoging, di sini kamu boleh jogging juga sebab ada kawasan trek yang disediakan. Saya rasa berbasikal pun sini boleh juga nih. Ini pokok nih yang sekarang kita tengok ini dikenali sebagai pokok manggaris. Dia punya tinggi ini sama dengan 6 tingkat bangunan. Tinggi betul nih pokok nih. Next stop. Kalau kamu sudah ada di Sandakan, jangan juga lupa datang pergi Taman Buaya Sandakan. Taman Buaya Sandakan nih, saya rasa lebih kurang juga lah dengan Taman Buaya yang ada di Tuaran. Kalau kamu ada tengok saya punya video yang sebelum inilah. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu datang sini dengan kanak-kanak, sentiasa perhatikan kamu punya kanak-kanak ya, sebab tempat ini berbahaya betul. Buaya pula nih, kalau jatuh Maria tuh buaya di bawah aja. Selain daripada buaya, di tempat ini juga kita boleh tengok macam ikan, ada ikan arapaima, ikan patin, ikan kelapia. Nah, ini ikan patin kan saya rasa nih, atau kelia Afrika. Ini ikan nih kelaparan betul nih. Kamu tengok sekali dia buang tuh makanan, punya banyak. Kalau masak kari nih, Okay. Sekarang kita akan pergi tengok persembahan untuk bagi makan buaya. Dia panggil persembahan bagi makan buaya lah, jadi saya pun cakap persembahan bagi makan buaya. Okay, next stop. Tempat ini juga adalah tempat yang harus kita pergi kalau kita sudah berada di Sandakan. Ini ialah pusat pemilihan orang utan, Sepilok. Mau menuju ke kawasan ini juga melalui jambatan dan melalui apa? Kehijauan-hijauan alam yang sangat indah. Enjoy the view lah, kawan-kawan.
Oke, sekarang ini kita berada di bangunan asuhan luar orangutan. Di sini kita boleh tengok orangutan makan pisang. Nah, tuh orang tuh tengah menuangkan makanan. Kamu boleh nampak semua orangutan tuh akan datang beri makan. Sebenarnya di tempat ini bukan orangutan saja, ada monyet-monyet yang lain pun ada juga. Sehabis saja kita melihat orangutan makan, kita akan pergi melihat orangutan yang berada di outdoor pula. Kawasan ini kawasan terbuka. Ini orangutan, ini orangutan liar. Tapi time saya datang di sini nih, orangutan dia yang datang cuma seekor saja. Sebab saya tanya tanya petugas yang menjaga kawasan ini, tahu sebab orang sudah bagi makan orangutan ini tadi pagi. Bersebelahan dengan kawasan pemulihan orangutan ini terdapat Borneo Sunbeak Conservation Center. Ia terletak betul-betul bersebelahan dengan tempat penjagaan orang hutan. Tapi saya tidak masuk sampai dalam lah, saya cuma buat video yang menunjukkan kawasan ini ada dan wujud di sini. Saya sampai sini saya geng sebab hari sudah mau hujan. Kacau daun betul lah hujan nih. Extra info dari saya, dua tempat ini pun kamu harus pergi kalau kamu sudah datang pergi Sandakan, yaitu Labuk B Proboscis dengan Langkayan Island. Dua tempat nih memang menarik. Kalau sudah ada di Sandakan, jangan lupa datang sini ya. Di Sandakan nih tempat tinggal tidak susah sebab sini banyak hotel. Tapi recommended hotel dari saya ialah Sabah Hotel Sandakan. Tempat nih sesuai untuk bawa family. Harap video saya ini dapat membantu untuk plan kamu punya trip kalau kamu datang pergi di sini. Adios my friend.